Terima kasih Yang Bawa Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, maaf masih telah pun pukul 30 saat ya. Terima kasih kepada Yang Tua kerana memberi peluang dan terima kasih kepada Yang Bawa Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Dan cuma saya nak menjelaskan, baru-baru ini seorang warga bukan mas telah denda sebanyak RM15,000. Dan sepatutnya berjumlah RM50,000 denda yang sepatutnya dikenakan. Dan baru-baru di Dewan Mulia ini, daripada Kota Raja telah mengeluarkan satu istilah. Saya nak tanya kepada Yang Amat Menteri sama ada istilah itu betul atau tidak. Perkataan hijrah ditukar kepada pelarian. Adakah juga yang bercadang mengkaji semua undang-undang ini yang berkaitan dengan menghina Nabi Muhammad? Adakah Kota Raja boleh diklasifikasikan kepada kategori menghina Nabi Muhammad? Sekian, terima kasih. Silakan Yang Bawa Menteri. Okay, terima kasih. Yang pertama, saya mohon maaf masa itu saya tak ada dalam Dewan. Yang kedua, sekadar melihat beberapa sedutan semata-mata, sepatutnya kalau kita tengok keseluruhan, beliau ada menafsirkan maksud satu persatu. Saya teringat dalam satu kitab Fiqhus Sirah yang dikaryakan oleh guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bila mana beliau mentarifkan hijrah, di mana beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala hijrah ke kota Madinah, bukanlah bermakna Rasulullah melarikan diri dengan hanya melarikan diri begitu, tetapi adalah atas perintah dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah hijrah berbeza sangat dalam mana-mana terma dari segi agama berbanding dengan yang lain. InsyaAllah saya akan bagi buku yang saya karyakan berkenaan dengan hijrah ni. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Yang Bawa Menteri.